Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Oprek AB Channel. Lama ya, hampir 1 bulan saya tidak upload video. Untuk video kali ini saya akan berbagi file ya, ballroom bypass mock untuk device Redmi 9C. Mungkin ini bahasan saya yang terakhir untuk Redmi 9C. Jadi jika rekan-rekan berminat untuk filenya bisa di download nanti di deskripsi ya. Ini kita cek dulu untuk opsi pengembangnya. Jadi ini kita cek benar-benar work dan benar-benar bebas mock ya. Nah ini listnya kosong ya di bebas mocknya. Kemudian kita buka mapnya dulu ya. Maaf, mapnya masih abu-abu ya. Ini kebetulan sinyal di tempat saya turun. Kita tunggu bentar. Jadi ini untuk penginstalannya tinggal di flash ya, seperti biasa, tanpa root. Oke, udah keluar birunya. Kemudian kita cek dulu untuk device-nya. Saya biasanya pakai rootbeer ini ya. Kita cek statusnya root atau non root. Baik, aman ya rekan-rekan. Statusnya non root. Ini biasa saya gunakan untuk tes ya, di HP root ataupun yang non root saya biasanya pakai tes pakai ini, kalau root pakai Magis juga. Kita cek lagi untuk mapnya. Oke, udah ready ya, udah biru. Kemudian kita cek di fake GPS nya udah keluar juga. Saya setting dulu. Ini saya untuk reviewnya pakai Shopee ya. Untuk aplikasinya saya ori Play Store, jadi saya nggak pakai mod. Saya jarang pakai mod ya. Dan kenapa saya jarang pakai mod itu sebenarnya gini sih. Kalau saran sih dari saya, kalau rekan-rekan suka nguyul atau nggunain fake GPS, mending pakai Ori Play Store. Atau kalau memang rekan-rekan milih pakai mod, carilah mod yang terpercaya ya, jadi sumbernya jelas, nggak asal comot. Soalnya resiko ya kalau kita asal comot mod, nggak tahu sumbernya dari mana. Jadi untuk kenapa sih saya pakai Ori Play Store, jadi kan gini, dari aplikator seperti Grab, Gojek ataupun Shopee udah jelas ya, pelanggaran berat itu pakai mod, pakai fake GPS, HP oprekan dan fiktif ya. Itu pelanggaran pelanggaran berat ya. Jadi saya memakai Ori Play Store, setidaknya kita mengurangi dari kesalahan-kesalahan yang besar itu tadi. Ya paling enggak untuk safety akun lah, jadi enggak, kita enggak ada kesalahan, kita enggak total gitu, kita masih ada benernya lah, kita masih pakai original Play Store. Dan rasanya juga beda ya, rasanya kita pakai ori sama pakai mod rasanya beda. Kalau menurut saya sih lebih lebih seru ya kalau pakai ori Play Store. Ini udah saya pasang ya, saya taruh di 7 Chicken tadi kalau nggak salah. Ini saya buka Shopee-nya. Oke, agak lama Shopee-nya. Aman ya rekan-rekan, nggak ada notif K11. Coba on kan.
Oke, aman. Tapi ini saya manual ya, tidak saya auto bid. Takutnya nanti orderan masuk, posisi saya udah off sebenarnya, udah di rumah. Ini saya matikan. Jadi filenya work ya rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan berminat, kebetulan mampir di channel dan minat, bisa di download di deskripsi. Nanti saya taruh linknya. Filenya gratis, tidak berpassword. Semoga bermanfaat juga buat rekan-rekan. Dan sekian review dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.